Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidki wal wafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ila nabiyya wa la rasuluh amma ma'an uh, Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita bertemu kembali dalam kajian uh, kita insyaallah uh, kita masih akan membahas tema sejarah yang bersifat tematik ya. Dan insya Allah hari ini kita akan uh, membicarakan mengenai yang di dalam sejarah uh, Islam itu disebut sebagai A Amul Jamaah atau tahun persatuan yang terjadi pada tahun 41 Hijriah. Mungkin uh, kita sering uh, mendengar ya bahwa di dalam periode akhir dari masa Khulafur Rashidin kita sering mendengar ada satu fase yang sangat e, mengenaskan ya. kita tidak mengharap itu terjadi tapi Qadarullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala e, mengizinkan itu terjadi di kalangan para sahabat yaitu peristiwa yang disebut dengan al-fitnah tul fitnah besar disebut fitnah karena ini terjadi bentrokan bahkan sampai pertumpahan darah bukan antara kaum muslim dengan orang kafir kalau antara kaum Muslim dengan orang kafir, sejak masa Rasulullah SAW, masa Allah Rashidin, itu uh, sering terjadi, dan ini justru dianggap sebagai satu uh, keberanian dan kekuatan yang dimiliki umat Islam, manakala umat Islam berhasil uh, menaklukkan orang-orang kafir. Tapi pada masa Ali bin Abi Thalib ini, yang terjadi justru pertumpahan darah itu terjadi, bukan di antara... Orang muslim melawan orang kafir dalam rangka futuhat atau penaklukan e, Islam. Tetapi ini terjadi di antara kaum muslim sendiri. Terjadi di antara para sahabat, bahkan banyak sahabat yang meninggal dalam e, peristiwa fitnatul kubro ini. Nah fitnah kubro ini diawali dengan e, terbunuhnya Utsman bin Affan. Karena banyak orang yang termakan fitnahnya Abdullah ibn Sabah atau ibnu Sauda yang memprovokasi terutama orang-orang yang eh, jauh dari pusat informasi di Madinah, eh, memprovokasi supaya mereka eh, memprotes dan menolak kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, eh, provokasinya eh, Abdullah bin Sabah ini menuai hasil sampai nanti ada sekelompok kecil orang yang eh, mereka sangat eh, apa namanya sangat bersemangat untuk me menurunkan Umar bin Khattab Utsman uh, bin Affan dari jabatannya. Uh, apa mereka ini orang-orang yang diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah ini uh, ke mana-mana mereka melancarkan fitnah tentang Utsman bin Affan bahwa Utsman dikatakan sebagai uh, khalifah yang uh, korup, kemudian pro kepada keluarganya dan sebagainya walaupun itu sudah dibantah semuanya. Oleh Usman bin Affan bahwa itu tidak benar, hanya fitnah saja. Tetapi namanya orang yang dengki ya, mereka mencari cara bagaimana supaya kehendak mereka bisa terwujudkan. Dan akhirnya satu ketika mereka eh, apa memutuskan untuk berdemonstrasi massal ke rumahnya Usman bin Affan sampai berhari-hari rumah Usman bin Affan dikepung. Tetapi pada akhirnya eh, pengepungan ini berujung kepada kerusuhan yang tidak bisa dicegah, malam-malam orang-orang yang berdemo ini ada yang memulai melempar e, batu ke rumahnya Utsman bin Affan. Lama-lama mereka bukan hanya lempar batu tapi juga lempar senjata sampai akhirnya Utsman bin Affan e, meninggal karena terkena oleh e, lemparan panah dan tombak dari orang-orang yang berdemonstrasi ini. Nah, meninggalnya Utsman bin Affan yang tentu saja menggemparkan karena Waktu itu para sahabat yang ada di Madinah dan kota-kota lain yang ada di sekitarnya, mereka tidak percaya bahwa akan ada sesama Muslim menumpahkan darah saudaranya sendiri. Bahkan ini yang ditumpahkan darahnya adalah khalifah. Khalifah yang sangat dihormati oleh uh, umat Islam, sahabat paling dekat Nabi, dia adalah orang-orang yang oleh Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai menantunya, bahkan dua anak Nabi dinikahkan kepada Utsman bin Affan ini. Nah, tentu peristiwa ini menimbulkan kekacauan bukan hanya eh uh, apa dalam kegaduhan di tengah masyarakat tapi juga kekacauan politik karena ini yang uh, terbunuh adalah Utsman bin Affan khalifah sendiri. Pasti di belakang Utsman bin Affan ada orang yang kecewa, ada politisi yang dekat dengan Utsman bin Affan kecewa uh, atas peristiwa ini belum lagi nanti eh, kebijakan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib dalam menyelesaikan persoalan ini nah dinilai oleh sebagian orang tidak memuaskan. Nah, kebijakan Ali bin Abi Thalib eh, dalam untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dia berusaha untuk karena dia tahu bahwa ini orang-orang yang memberontak ini ini tentu saja motifnya adalah politik, maka dia segera ingin memperkuat dulu posisinya sebagai khalifah. Nah, caranya adalah setelah dia dibayat beliau dibayat oleh para sahabat pada tahun ke-35 kemudian eh, tahun ke-35 36 Hijriah Ali bin Abi Thalib ini segera dia membuat kebijakan untuk uh, menempatkan orang-orang yang dipercayainya untuk menjadi gubernur-gubernur di beberapa daerah misalnya di uh, Mesir beliau mengganti Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahar Abdullah bin Sa'ad ini adalah saudara sepersusunya Osman bin Affan. Kemudian di eh, apa namanya diganti oleh eh, sahabat yang dipercaya oleh Ali bin eh, apa namanya oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian gubernur Kufah juga demikian. Cuma di Kufah ini Abu Musa al Ashari yang sebelumnya menjadi gubernur eh, itu sudah kadung dicintai oleh rakyatnya sehingga gubernur yang baru yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib itu tidak eh, apa namanya tidak tidak diterima oleh masyarakat dan apa namanya kembali lagi tetapi Abu Musa Al dia mau berbayat pada Ali bin Abi Tholib begitu juga nanti ke Yaman dan yang agak menjadi problem adalah ketika Ali bin Abi Tholib hendak mengganti Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah Muawiyah bin Abi Sufyan ini eh, dia adalah sepupunya Utsman bin Affan. Jadi orang yang eh, apa namanya orang yang sangat dekat dengan Utsman bin Affan. Abu Sufyan ini sudah memerintah Damaskus lebih kurang 20 tahun, diangkat pada masa Umar bin Khattab, kemudian eh, eh, apa sudah pada masa Ali bin Abi Thalib itu lebih kurang 14 tahun lah. Eh, diangkat pada masa Umar bin Khattab, kemudian Berku, uh, tetap dipertahankan sebagai gubernur pada masa Utsman bin Affan dan pada masa Ali bin Abi Thalib Muawiyah ini ditawari uh, apa di diminta untuk me, uh, menurunkan uh, turun dari jabatannya diganti oleh orang yang sudah dipersiapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, tetapi sangat disayangkan inilah uh, problem politiknya Muawiyah bin Abi Sufyan yang dia selama belasan tahun memerintah di Damaskus. Itu sangat diterima dengan baik oleh masyarakat Damaskus. Dia uh, meningkatkan kesejahteraan dengan sangat baik, menjaga masyarakat, dan sebagainya. Sehingga, kecintaan orang-orang Damaskus kepada Muawiyah ini uh, juga sama seperti kecintaan orang Kufa terhadap Abu Musa Al-Ashari. Uh, sehingga, posisi Muawiyah itu dipertahankan oleh uh, masyarakat, dan Muawiyah sendiri memang dia uh, tidak mau untuk uh, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. apalagi ada satu ganjalan bagi Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu eh, apa namanya soal pembunuhan Utsman bin Affan sebab Muawiyah melihat bahwa Ali bin Abi Thalib dalam pandangannya itu kelihatan tidak serius di dalam eh, apa menangani menangani pembunuhan Utsman bin eh, Affan ini sehingga kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ia berusaha untuk eh, mempertahankan posisinya sebagai daya tawar politik kepada Ali bin Abi Thalib Nah, setelah gubernur yang akan ditunjuk oleh Ali pulang kembali karena memang ditolak oleh masyarakat di Damaskus di Syam eh, Muawiyah kemudian diminta oleh Ali untuk eh, berbaikat kepada dia supaya eh, apa namanya supaya persoalan menjadi clear dan selesai karena Ali ingin menstabilkan dulu eh, menstabilkan dulu politik di di kawasan apa eh, Arab waktu itu yang yang cukup bergejolak setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Nah, tetapi Muawiyah, eh, dia tetap pada pendiriannya bahwa dia baru akan mengikuti Ali, berbayat pada Ali apabila Ali bin Abi Thalib eh, mau eh, apa namanya me menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan atau Ali membiarkan orang-orang eh, yang terlibat di dalam demonstrasi ke rumah Utsman bin Affan itu dieksekusi oleh Muawiyah. Karena Muawiyah mengatakan bahwa wali atas darah Utsman bin Affan itu adalah dia sebagai uh, sepupunya Utsman bin Affan ini. Nah, uh, persoalan ini tentu bukan persoalan ringan karena ini menyangkut uh, apa pembunuhan seorang khalifah. Satu peristiwa yang sangat besar. Nah, berbeda dengan pada peristiwa pembunuhan Umar bin Khattab yang membunuhnya adalah luah, yang langsung dieksekusi sehingga tidak ada persoalan setelah pembunuhan Umar bin Khattab, tetapi setelah itu kemudian Persia menjadi target yang sangat serius untuk dikuasai oleh umat Islam. Nah sehingga Persia sepenuhnya nanti bisa dikuasai oleh umat Islam. Nah tetapi pada masa pembunuhan Usman bin Affan ini, karena yang membunuh ini adalah umat Islam sendiri, kemudian mereka adalah para pemberontak, orang yang tentu saja juga punya kekuatan politik juga, karena mereka setelah membunuh Usman bin Affan ini segera berbainat pada Ali, berlindung, di balik eh, apa namanya di balik kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib memang eh, beliau sering menyampaikan bahwa dia akan menyelesaikan kasus ini cuma eh, tentu saja harus harus dicari eh, strateginya sebab orang-orang yang membunuh Usman bin Affan ini sekarang berada di bawah eh, apa namanya ada di belakangnya. Sehingga dia harus menstabilkan dulu posisi politik setelah posisi politik stabil, itu, Ali bin Abi Thalib berjanji bahwa dia akan menyelesaikan kasus pembunuhan Usman bin Affan. Tapi rupanya uh, janji dari Ali bin Abi Thalib ini tidak bisa diterima oleh uh, Muawiyah. Bahwa Muawiyah dia menganggap bahwa urusan pembunuhan itu adalah urusan kisos, ini urusan hukum, gitu harus dipisahkan dari uh, persoalan politiknya. Sehingga kisos terhadap orang-orang yang bunuh Usman, harus lebih didahulukan daripada hal yang lain. Pandangan ini rupanya juga menjadi pandangan dari Aisyah Tolah, dan Zubair. Cuma bedanya dengan Muawiyah, posisi politik Aisyah Tola, Zubair tentu tidak sekuat uh, Muawiyah yang memimpin Damaskus. Kalau Aisyah Tola, Zubair masing-masing dia walaupunlah tokoh-tokoh senior, tokoh sahabat yang disegani di uh, Madinah, di kalangan umat Islam tetapi secara kekuatan politik walaupun ada kekuatan politiknya apalagi Tolha dan Zubair adalah orang yang pada masa peralihan kepemimpinan dari Umar kepada Utsman bin Affan itu dicalonkan menjadi salah seorang khalifah jadi artinya mereka ini adalah tokoh yang sangat apa namanya yang sangat populer pada masa itu dan penting nah pandangan ini Me, apa namanya ketika pandangan Muawiyah itu didengar oleh mereka, mereka menjadi setuju dengan pandangan Muawiyah ini dan mereka menganggap bahwa memang Ali harus segera menyelesaikan uh, proses pembunuhan atau kasus pembunuhan Utsman bin Affan ini. Nah, inilah yang menjadi kisruh awal dari munculnya fitnah di kalangan umat Islam. Tapi Ali bin Abi Thalib, dia tentu dengan pertimbangan sebagai seorang khalifah Uh, apa melihat hal-hal yang dianggapnya lebih baik dan lebih maslahat bagi uh, apa namanya perkembangan atau bagi keadaan umat Islam pada masa itu sehingga uh, Ali tetap dengan gagasannya dengan idenya bahwa dia harus meneruskan strateginya yaitu dengan uh, menstabilkan dulu keadaan, menstabilkan situasi supaya nanti dia bisa lebih leluasa untuk menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan uh, apa kasus pembunuhan Usman bin Affan ini nah e, jadi ada semacam apa ya tarik ulur yang masing-masing ini sama-sama tidak mau tidak mau lepas ya, jadi Ali dengan gagasannya kemudian e, Tolha Zubair, Aisyah dengan pandangannya Muawiyah juga begitu dia dengan pendapatnya tidak mau e, tidak mau berubah juga nah inilah saya kira karena tidak ada titik temu inilah e, tentu saja potensi konflik ini berawal dari berawal dari sini nah ini yang kemudian menimbulkan satu peristiwa yang sangat eh, apa namanya yang sangat luar biasa yang sangat penting ini di dalam sejarah Islam yaitu terjadinya perang antara Aisyah atau Lazuber Zubair dengan pasukan Ali bin Abi Thalib kemudian eh, apa perang antara Muawiyah dengan Abu eh, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, perang perang yang terjadi antara Muawiyah dengan Eh apa antara Aisyah dengan Tohla Zubair dengan Ali bin Abi Thalib ini disebut sebagai perang Jamal di dalam sejarah. Itu terjadi pada tahun ke-36 Hijriah. Sedangkan perang dengan Muawiyah terjadi setahun berikutnya, tahun 37 Hijriah, terjadi di satu tempat di Siffin. Nah, maka ini juga sering disebut dengan perang Siffin. Nah, korban di antara para sahabat baik dalam perang Jamal maupun dalam perang Siffin itu sangat banyak, bahkan Tolha Zubair itu terbunuh di dalam uh, perang, uh, di ini apa dalam perang Jamal itu. Nah, tentu ini menjadi apa namanya, menjadi sesuatu yang sangat uh, mengagetkan umat Islam waktu itu, karena di antara para sahabat sampai bertempur, di antara para sahabat sampai menumpahkan darah. Ini kan sesuatu yang uh, apa sangat tidak diinginkan, sehingga nanti di kalangan sahabat ada yang uh, berusaha untuk tidak memihak. Baik memihak pihak Ali maupun pihak Aisyah Pihak Ali maupun ke uh, Muawiyah bin Nabi Sufyanat nah, Sahabat-sahabat yang uh, berada di tengah inilah Nanti yang menjadi uh, Aktor penting untuk uh, Apa ya Menyelesaikan nah, baik dalam perang Jamal Maupun dalam perang Sifin Nah ketika terjadi perang Jamal itu ketika perang Jamal Sudah berkecamuk dan sebagainya dan Ali Sudah kelihatan mau memenangkan uh, Pertempuran itu uh, Apa para sahabat ini yang tidak terlibat di dalam konflik, tidak memihak Ali maupun Aisyah, ini berusaha untuk uh, apa menemui keduanya supaya keduanya bisa uh, berdamai, tidak melanjutkan pertempuran dan itu terjadi akhirnya terjadi ceasefire, terjadi uh, gencatan senjata, perang dihentikan walaupun dalam kondisi pasukan Tolha Zubair dan Aisyah ini dalam keadaan yang sudah uh, apa namanya hancur berkeping-keping karena di, dihantam oleh kekuatan atau pasukannya Ali bin Abi Thalib yang lebih kuat. Nah dalam perang Jamal perangnya ini hampir seimbang karena Muawiyah juga punya pasukan yang sangat luar biasa di Damaskus. Kemudian di Madinah juga begitu Ali bin Abi Thalib punya pasukan yang hebat juga. Sehingga ketika terjadi perang Siffin eh, yang perang Siffin ini dikobarkan oleh Ali bin Abi Thalib karena menganggap Muawiyah sudah berlaku bugot. Jadi bogot ini maksudnya adalah Muawiyah itu sama juga seperti kepada Aisyah itu Muawiyah yang dia memimpin Damaskus itu tidak taat kepada Khalifah. Khalifah itu berwenang. Khalifah yang menguasai kawasan Damaskus dan sudah mendapat banyak dari beberapa orang di apa namanya beberapa pemimpin di Damaskus itu berhak atas wilayah ini dan kemudian ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan supaya Muawiyah, Muawiyah turun dari jabatannya. Uh, itu Muawiyah justru menolak. Nah ini yang dianggap bugot pertama oleh Ali. Yang kedua, ketika Muawiyah diminta untuk berbayat pada Ali, dengan tegas Muawiyah menolak bayat pada Ali bin Abi Thalib. Inilah yang menyebabkan Ali kemudian dia mengirimkan pasukan untuk menyerang uh, Muawiyah untuk merebut kawasan damaskus ini dari tangan Muawiyah secara paksa. Nah, tentu Muawiyah mempersiapkan pasukannya sampai pasukan ini bertemu di Siffin dan ini terjadi perang hebat di situ juga banyak sahabat yang meninggal ya dan lagi-lagi eh, sahabat-sahabat yang tidak berpihak kepada kedua kelompok ini, nah, ini berusaha untuk eh, menyelesaikan pertempuran ini dan akhirnya terjadilah apa yang nanti di dalam sejarah disebut sebagai peristiwa Tahkim. Jadi, uh, Ali mau mendengar nasihat dari sahabat-sahabat senior yang menasihatinya supaya menghentikan pertempuran. Begitu juga Muawiyah, akhirnya diadakan arbitrase, diadakan uh, apa namanya, diadakan perundingan, ya, uh, perundingan tahkim. Perundingannya uh, dua periode nanti, pertama pada tahun ke-37 bulan Zulhejah, terpotong oleh haji, kemudian dilanjut lagi nanti perundingannya pada bulan Rabiul Awal. Nah, pada bulan Rabiul Awal inilah nanti dicapai kesepakatan antara Ali dengan Muawiyah yang di antara kesepakatannya nah inilah yang nanti menimbulkan eh, banyak disinformasi ya. Ada informasi yang disampaikan oleh Abu Mikhnaf. Abu Mikhnaf ini seorang eh, perawi yang eh, cenderung kepada apa namanya? kepada kepada Syiah. Dia E, memberitakan satu berita yang ini mengacaukan dan tentu saja tidak benar di apa namanya tidak tidak masuk akal ya dalam dalam pemberitaannya ini. Nah, Abu Minah mengatakan bahwa di antara dua e, apa dua wakil Ali bin Abi Thalib kan diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari yang waktu itu adalah gubernur Kufah. Kemudian e, Muawiyah bin Abu Sufyan diwakili oleh Amr bin As, Amr bin As itu sebelumnya adalah gubernur Mesir, tetapi pada masa Utsman bin Affan beliau mengundurkan diri karena permintaannya kepada Utsman bin Affan supaya hanya ada uh, satu gubernur di Mesir, karena pada masa Umar bin Khattab Mesir itu terbagi menjadi dua nanti, satu ada Mesir di kawasan di apa namanya de dekat pesisir itu dipimpin oleh Sa'an bin Abi Wakas, kemudian Mesir di uh, kawasan pegunungan itu di dipimpin oleh Abdullah bin Saad bin Abi Sa'har. nah waktu itu Amr bin As meminta kepada Utsman supaya satu saja pemimpinnya dia tetapi Utsman menolak pilihan Utsman kalau tidak sama seperti pada masa Umar bin Khattab silakan Amr bin As mengundurkan diri supaya nanti yang diangkat menjadi pemimpin adalah Abdullah bin Saad dan akhirnya Amr bin As memilih mengundurkan diri. Nah akhirnya Abdullah bin Saad ini dia dekat dengan Muawiyah apa namanya kemudian pada masa Muawiyah inilah Abdullah bin Saad eh, apa Sa bin Saad bin Abi Waqqas ini kemudian eh, Amr bin As maaf ya Amr bin As eh, menjadi wakil dari dari Muawiyah di dalam perundingan tahkim. Nah dalam berita yang disampaikan Abu Mihnaf tahkim itu isinya adalah pencopotan Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan pengangkatan Uh, apa pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah dan ini terjadi tahun 38 hijriah. Nah kita kita coba lihat ini ya uh, bagaimana kesahian berita ini sebelum nanti dilihat riwayatnya kita lihat dulu uh, isinya yang ini yang agak tidak masuk akal. Nah dalam peristiwa uh, dalam berita Abu Mikhnaf ini jadi konon katanya Abu Musa dia digambarkan sebagai orang yang licik. Kemudian Abu Musa Al Asy'ari digambarkan sebagai orang yang lemah. Jadi ketika Abu Musa Al Asy'ari mewakili Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa Ali siap untuk eh, apa namanya untuk untuk eh, turun dari jabatannya. Kemudian Abu Musa menyatakan bahwa Ali eh, turun dari jabatannya demi perdamaian gitu. Kemudian tiba-tiba Amr bin As mengatakan bahwa dia mengangkat atau apa menyatakan bahwa sejak saat itu yang menjadi khalifah adalah uh, Muawiyah bin Nabi Sufyan, dan ini yang beredar di dalam buku-buku sejarah. Banyak ya, bahkan dalam yang berbahasa Indonesia, rata-rata ini diajarkan juga di sekolah-sekolah uh, bahwa Ali turun dari jabatannya itu pada masa Tahkim, dipaksa uh, atau di, semacam dicurangi oleh Amr bin As, uh, sehingga nanti Muawiyah naik menjadi khalifah. Padahal pada tahun 38 itu itu tidak pernah didengar berita bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan menyatakan diri sebagai khalifah. Nanti baru Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjadi khalifah pada tahun 41 hijriah. Nah setelah melewati masa yang cukup panjang dan dua tahun setelah peristiwa tahkim itu Ali bin Abi Thalib masih dianggap sebagai khalifah, masih dipanggil Amirul Mukminin dan sebagainya. Art artinya berita Abu Makhnaf ini gak masuk akal dia uh, apa namanya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga berita tentang uh, kelicikan Abu Musalas uh, uh, kelicikan dari Amr bin As dan uh, kelemahan Abu Musa al hari ini adalah berita yang uh, patut dicurigai ini adalah sengaja untuk menyatakan betapa atau untuk menciptakan citra betapa Muawiyah ini amat rakus terhadap jabatannya. Nah, uh, dan ini memang riwayat Abu Mahnaf ini tercantum di dalam uh, Tarikh Tabari Cuma kita harus paham bahwa Imam Tobari itu dia dalam meriwayatkan eh, apa dalam menulis tarikhnya, dalam menulis sejarahnya, dia mengatakan bahwa saya mencantumkan semua riwayat itu mau riwayat lemah mau riwayat yang eh, apa namanya yang tendensus dan sebagainya dia tidak terlalu peduli dan Imam Tobari menyerahkan saja kepada para pembaca eh, tentang apa namanya penilaiannya. Cuma sayang. Riwayat Abu Minhaf ini justru lebih banyak disampaikan yang dicantumkan oleh Bari. Riwayat lain yang juga di dalam tari Tobari tidak disampaikan. Padahal kita bisa melihat e, apa, relevansinya. Misalnya kalau dilihat dari segi kesahihan riwayat, justru riwayat yang lain ada yang menyatakan bahwa akhir daripada tahkim itu ujungnya adalah gencatan senjata. Nah cuma dalam status quo. Status quo itu artinya... Uh, Ali bin Abi Tholib dia membiarkan Muawiyah tetap menjadi gubernur yang tadinya oleh Ali bin Abi Tholib akan dicopot jabatannya. Tetapi juga Ali belum bisa memaksa uh, Muawiyah untuk berbanyak kepada dirinya gitu. Wala Walaupun ini merupakan harapan dari Ali bin Abi Tholib, tapi intinya adalah bahwa perang itu uh, sudah selesai. Itu ini perang yang uh, apa namanya perang yang memakan korban diantara para sahabat. Jadi artinya Uh, dalam peristiwa tahkim ini sudah ada kesadaran dari kedua belah pihak baik pihak Muawiyah maupun pihak Ali bin Abi Thalib bahwa memang ada uh, apa namanya kesalahan di antara mereka ini harus diselesaikan dengan dialog bukan dengan cara berperang itu. Nah, cuma sayang ya, setelah peristiwa tahkim ini ada yang amat ketakutan. Nah, siapa yang ketakutan ini? Ini adalah kelompok pemberontak. Jadi mereka yang ikut memberontak kepada Utsman bin Affan pada masa itu yang kemudian berada di belakangnya Ali bin Abi Tholib, e, mereka sebagiannya itu ada yang amat ketakutan dan mereka berusaha untuk e, apa namanya mempertahankan diri dengan cara menyerang balik Ali bin Abi Tholib. Nah akhirnya kelompok ini ini yang nanti pusat gerakannya ada di satu tempat namanya Haruro. makanya gerakannya disebut sebagai gerakan Haruriyun. Tapi oleh e, para sejarawan berikutnya nanti kelompok Haruriyun ini atau kelompok Haruro ini sering disebut sebagai kelompok Khawarij. Nah, kelompok Haruro ini eh, apa Haruriyun mereka tadinya ini adalah pendukung Ali bin Abi Thalib. Mereka yang berbayar awal pada Ali bin Abi Thalib dan mereka sebagiannya terlibat di dalam pemberontakan terhadap Utsman bin Affan itu. Nah, melihat bahwa Ali bin Abi Thalib berdamai dengan Muawiyah, timbul ketakutan bahwa mereka nanti akan segera menjadi target berikutnya dari Ali bin Abi Tholib untuk uh, Ali bin Abi Tholib untuk dieksekusi sebab melihat ketegasannya Ali bin Abi Tholib dan kelihatan Ali sudah sudah mulai mau mencair ya sikapnya saran-saran atau apa namanya yang dikeluhkan oleh para sahabat seperti Aisyah, kemudian Muawiyah Tola Zubair bahkan Tola Zubair sampai menjadi martir meninggal hanya uh, apa untuk membela darah Utsman bin Affan Utsman bin Affan Uh, ini yang kemudian oleh oleh Ali bin Abi Tholib di uh, apa apa uh, yang Abi, Ali bin Abi Thalib sudah mulai dia ada ada semacam uh, mau melunak lah untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, uh, tapi bagi orang-orang yang terlibat di dalam pertempuran itu sendiri, ini justru menjadi sesuatu yang amat menakutkan. Mereka kemudian uh, melakukan satu gerakan serang balik. Eh, kepada Ali bin Abi Tholib. Jadi mereka yang berpusat di Haruro ini kemudian me, apa namanya membicarakan mengenai apa-apa yang akan mereka kerjakan dan akhirnya mereka berkesimpulan bahwa mereka harus eh, apa namanya menyerang Ali bin Abi Thalib. Cuma untuk membangkitkan semangat serangan kepada Ali bin Abi Tholib tentu harus ada landasan teologis yang kuat atas alasan apa Ali bin Abi Tholib itu di Diserang, kan gitu ya? Kalau dari secara pribadi, tidak mungkin karena Ali adalah orang yang sangat soleh. Dia bukan orang tipe yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan dirinya. Dari segi-segi yang lain juga susah mencari celah dari Ali bin Abi Tholib itu. Maka satu-satunya cara atau satu-satunya celah yang bisa mereka manfaatkan adalah kesepakatan Ali dengan Muawiyah. Sebelumnya, orang-orang ini adalah orang-orang yang berpikir ekstrim, jadi mereka ini memiliki akidah, memiliki keyakinan yang menganggap orang-orang yang melakukan dosa dalam pandangan dia, melakukan dosa besar itu sudah melakukan sudah terkategori murtad keluar dari Islam. Dan sebelumnya ketika pada masa penyerangan atau perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, mereka sudah berpandangan bahwa Muawiyah itu sudah melakukan eh, tindakan yang eh, berdosa menurut mereka. Kemudian dianggap bahwa Muawiyah ini sudah murtad. Sehingga mereka kepada pendu, apa kepada para pengikutnya Uh, mendorong supaya atau menyemangati supaya ikut membantu Ali menyerang Muawiyah. Nah, tapi ketika Muawiyah berdamai dengan Ali bin Abi Thalib, mereka justru akhirnya uh, menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib ini sendiri yang justru telah murtad, telah keluar dari Islam, karena dia sudah bersepakat dengan orang yang sebelumnya sudah dianggap murtad. Jadi, uh, pengkafiran terhadap Ali bin Abi Thalib yang dianggap berseberangan pemikirannya dengan dia itu uh, dilakukan sebagai dasar doktrin yang di uh, apa namanya yang diajarkan kepada para pendukungnya. Nah, kelompok Khawarij inilah yang di dalam sejarah Islam orang atau kelompok yang pertama kali menggunakan doktrin takfiri atau mengkafirkan sesama muslim uh, untuk membangkitkan semangat dari pengikut-pengikutnya agar menyerang muslim yang lain dan dalam hal ini yang dikafirkan ini adalah Ali bin Abi Thalib, pemimpin umat Islam sendiri. Nah, tentu saja mau dilihat dari sudut pandang apapun sulit untuk menerima pengkafiran terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, bahkan apalagi kalau di analisis dari sudut uh, apa pemikiran fikih politik tentu saja menjadi sesuatu yang tidak relevan hal-hal fitnah atau pertempuran di antara umat Islam itu dianggap sebagai satu alasan untuk e, apa untuk menyatakan seseorang menjadi kafir atau tidak kafir pelaku pelaku bugot walaupun di dalam di dalam syariah pemimpin yang e, diberontaki oleh oleh e, apa oleh masyarakatnya itu boleh menindak para e, apa para ini para pemberontak ini atau para separatis ini orang-orang yang melakukan tindakan bugot mereka boleh eh, apa namanya, boleh diserang, boleh dihabisi eh, oleh penguasa, tetapi tidak sampai pada level bahwa orang-orang yang, yang apa nih or, orang-orang yang eh, bugot ini menjadi kafir, gara-gara mereka bugot itu tidak ada, tidak pernah ada di dalam perbincangan para eh, apa para ahli, para ulama, para akidah yang menyatakan seperti itu. Makanya kemudian akidahnya orang-orang khawarij ini dianggap sebagai akidah yang menyimpang, sebagai akidah yang sesat sebab dia sudah mengkafirkan sesama muslim ini. Tapi eh, apa namanya? semuanya sudah terjadi. Akhirnya eh, Ali bin Abi Thalib harus menghadapi kelompok yang tadinya dia eh apa namanya? yang tadinya dia mendukung mendukung Ali bin Abi Thalib sendiri sampai akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib dengan apa namanya dengan sangat marah dia menyatakan bahwa sampai kapanpun dia akan menghabisi kelompok Khawarij ini bahkan sampai ke liang biawak pun dia akan kejar kemana Khawarij itu lari sampai akhirnya berkali-kali setelah peristiwa tahkim itu terjadi bentrokan antara eh, apa antara Ali bin Abi Thalib dengan dengan Muawiyah bin eh apa dengan kelompok Khawarij Nah, sampai kemudian perang besarnya terjadi di Nahrawan eh, ada ada perang besar tahun 39 Hijriah antara Ali dengan eh, Khawarij ini. Dan sepanjang dua tahun itu Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah itu eh, terus menyerang kelompok Khawarij ini dan ini Dicatat di dalam sejarah, terang benderang yang menyatakan bahwa selama dua tahun itu Ali bin Abi Thalib masih tetap menjabat sebagai khalifah dan tidak ada berita bahwa Muawiyah e, menjadi khalifah pada e, setelah peristiwa Tahkim itu. Nah, sehingga riwayat Abu Muhyiddin itu, selain secara rawi di, riwayat dipertanyakan dari segi sanadnya, juga dari segi kesahihan beritanya bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian dia eh, apa namanya sampai pada satu titik di mana Ali bin Abi Thalib ini harus mengalami nasib sebagaimana khalifah-khalifah sebelumnya yaitu terbunuh di dalam pertempuran. Akhirnya Ali bin Abi Thalib itu harus eh, mengalami nasib sebagaimana Utsman bin Affan dan sebagaimana juga Umar bin Khattab. Beliau harus mengakhiri eh, kepemimpinannya dengan eh, pembunuhan. Beliau terbunuh pada apa ketika sholat subuh ya ketika mengimami sholat subuh dan yang membunuhnya ini adalah pengikut khawarij yang sangat radikal dan sangat militan namanya adalah abdurrahman ibnu muljam nah abdurrahman ibnu muljam inilah yang eh, pada akhirnya eh, mengakhiri eh, apa ali bin abi tholib kehidupnya ali bin abi Talib, dan sekaligus juga mengakhiri mengakhiri kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib ini. Nah, jadi inilah eh, apa namanya fitnah, fitnah kubro yang terjadi pada pada masa pada masa eh, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini. Jadi Ali bin Abi Thalib mengalami satu masa eh, di mana kepemimpinannya ini harus menghadapi eh, harus menghadapi fitnah yang yang sangat besar dan uh, Ali bin Abi Thalib belum sempat untuk menyelesaikan kasus ini dan uh, nanti di dalam buku-buku sejarah terutama di kalangan orientalis orang-orang barat itu sangat senang sekali mengeksplorasi bagian ini dan ini dianggap sebagai uh, sebagai apa ya bagian yang yang paling lemah lah begitu dalam sejarah para sahabat untuk menunjukkan bahwa para sahabat ini bukan manusia yang sempurna, bukan manusia yang layak untuk di dijadikan sebagai contoh teladan dan sebagainya sehingga sering dieksplorasi sebagai bahan untuk melemahkan semangat dan sejarah dari umat Islam ini. Tapi ini adalah bagian pendahuluan dari amul jamaah yaitu fitnah kubro ya. Nanti kita akan sambung pada episode berikutnya tentang bagaimana nih peristiwa amul jamaahnya sendiri supaya nanti kita bisa paham bahwa ternyata peristiwa amul jamaah ini bukan akhir dari apa namanya dari kehebatan Para sahabat ini yang layak untuk diteladani oleh kita. Itu saja dulu, kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.